Morning Babe, selamat pagi. Di video kali ini saya mau ajak kalian temani saya untuk membersihkan sapunya depan halaman rumah ini yang sudah sangat dipenuhi oleh rumput-rumput liar, dia sudah naik menjalar hingga sedikit lagi dia bisa sampai ke teras kalau tidak cepat-cepat dibersihkan ya say. Hari ini kita agak rileks dulu ya, santai seperti di pantai walaupun ini bukan pantai. Saya sudah terlalu sering membersihkan dalam rumah hingga saya lupa melihat saya punya teras yang sudah dipenuhi dengan rumput-rumput liar seperti begini. Saya coba deh kalian ke depan, ke halaman rumah atau sekitar rumah kalian dan lihat apakah rumput-rumput liar seperti begini sudah menjalar. Bersihin deh, itu sangat mengganggu saya. Melihatnya bikin kita punya mata itu merasa seperti kurang enak gitu ya, pemandangannya jadi tidak bagus. Di sini saya mencoba untuk memotivasi kalian bahwa kebersihan itu penting sekali ya. Itu adalah sebagian daripada iman. Jadi dengan rumah yang bersih, rapi, walaupun dia tidak mewah, dia sederhana, tapi jika dia bersih dan rapi, itu adalah mencerminkan diri kita pribadi. Di area itu yang saya bersihkan itu adalah tempat jatuhnya air sisa cucian. Jadi di situ sangat subur sekali karena air selalu turun ke situ ya, mengalir ke situ, jadi mengakibatkan rumput-rumput liar ini tumbuh dengan sangat lebat dan sangat subur. Rumput yang model seperti begini gampang dicabut saya karena dia lembut, tidak keras, akarnya itu sangat rapuh sekali, jadi gampang untuk dicabut dan dibersihkan. Jadi kita tidak perlu memakai alat untuk mengeluarkannya ya, untuk mencangkulnya, karena dia sangat gampang untuk dibersihkan. Oh ya, saya jangan lupa di subscribe ya, karena dengan subscribe berarti kalian mendukung channel saya agar lebih berkembang lagi. Terima kasih. Dan buat kamu yang baru lihat video ini, baru nonton sapunya video, melihat sapunya channel, selamat bergabung dan selamat datang di channel Novelia is Life. Maaf ya say, jika kualitas videonya kurang bagus, kalian menontonnya kurang enak dan kurang nyaman. Ya dikarenakan seperti itulah, saya merekamnya pakai HP dan kualitas kamera saya kurang memadai, kurang maksimal. Jadi hasil dari videonya juga ya seperti yang kalian lihat, maklum lah ya. Kalian kalau pagi itu ngapain aja say? Serius nanya ini, tulis di kolom komentar ya. Halaman rumah sudah beres, sekarang waktunya menyiapkan makan siang karena saya sudah lapar, sudah banyak mengeluarkan keringat dan itu mengakibatkan perut yang sangat keroncong. Kalau kalian lihat rutinitas saya setiap hari pasti kalian pikir apakah kakak nggak kerja. Sampai saat ini di bulan September 2021 saya masih berstatus dirumahkan. Jadi saya mencari pekerjaan sampingan, yaitu nge-YouTube deh. Doakan ya agar channel ini cepat berkembang dan dimonetisasi. Menu siang ini ada sayur labu siam, ikan goreng, dan sambal tentunya ya. Karena makan tanpa ditemani sambal itu bagaikan makan sayur tanpa garam. Hambar. We'll be right back.
sekian dulu rutinitas hari ini ya, saya. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.